Halo guys, gue lagi seneng banget nih. Ceritanya, kemarin gue habis menang giveaway helm dari Arif Muhammad. Jadi ceritanya tuh, minggu lalu gue tuh pengen banget beli helm, tapi belum ada duitnya. Jadi helm gue tuh gak ada kacanya. Jadi kalau kena hujan, perih di mata. Gue pernah tuh waktu naik motor, hujan, gede, perih banget kena mata dalam mata berdua. Ya Allah, pengen banget punya helm. Lihat orang tuh helmnya bagus-bagus banget, ya Allah pengen banget punya helm. Nah, hari Sabtunya, Arif Muhammad bikin giveaway helm, pas banget langsung aja gue ikutan kan. Nah, seperti biasa, kalau gue ikut giveaway, biasanya tuh gue lihat pertama tuh syaratnya apa aja. Dan di sini kan syaratnya tuh kita harus foto sama helm. Dan kedua, gue tuh melihat peserta lain tuh apa yang dilakuin. Nah, kemarin gue lihat mereka foto sama helm udah. Nah, gue mikir gue harus bikin sesuatu yang beda biar bisa kelihatan sama Arif Muhammad. Akhirnya apa? Gue foto pakai helm, pakai kacamata, pakai sarung. Gue foto di atas sepeda anak gue. Dan akhirnya terbukti kan, gue beda. Gue akhirnya menang dan dapet helm dari Arif Muhammad. Nah, di video ini gua mau unboxing helmnya. Kebetulan banget helmnya udah dateng. Gila cepet banget. Gua tuh mikirnya sebulan, dua bulan nih enggak. Besoknya dimintain alamat, nyampe. Gila, salut buat MS Glow sama Arif Muhammad. Udah nyampe nih, lihat nih helmnya. Nih. Udah dateng helmnya, guys. Kita unboxing ya helmnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi gue mau ucapin makasih banget buat Arif Muhammad sama MS Glow. Helmnya udah sampai dan keren banget, gila. Gokil. Ada tantangannya guys ya. Ini tantangan Arif Muhammad. Tantangan pembalapnya.